mengerjakan integral. Di sini ditanya integral dari pi per 2 sampai pi 2 cos 2x dx, maka langsung saja kita akan kerjakan ya. Langkah pertama, kita akan mensubstitusikan nilai u sama dengan 2x sehingga du sama dengan 2dx sehingga dx sama dengan du per 2. Kemudian kita ubah persamaan menjadi pi per 2 sampai pi, di mana nilainya adalah 2 per 2 cos dx, kita ganti dengan cos u du, sehingga hasilnya adalah integral pi per 2 hingga pi cos u du. Integral dari cos u adalah sin u pi per 2 sampai pi. Lanjut, kita akan memasukkan nilai u. Nilai u adalah sin 2x dari pi per 2 sampai pi. Langkah kedua, kita akan menghitung. Kita akan substitusi nilai dari pi per 2 sampai pi, yakni dengan persamaan sin 2x pi per 2 sampai pi, jadi sin 2 dikalikan pi dikurang sin pi dikalikan pi per 2, sehingga sin 2pi dikurangi dengan sin pi, maka hasilnya adalah nilai dari sin 2pi adalah 0 dikurangi dengan 0, maka nilainya 0. Jadi hasil akhir dari integral 2 cos 2x dx, batasannya adalah pi per 2 sampai pi, hasilnya adalah 0. Sampai jumpa.